Audra, namanya Om Erlas, halo. Sama Manuel. Hai guys. Anaknya Om Onco. Bos. Terima kasih dulu sudah dititipin anak. Oh iya. Balik lagi. Eh bilang thank you. Thank you, Kak. Aku ya makasih ya mari atas kebenaran. Siapa Ali? Siapa? Sekarang nambah 30 kota, 1 negara, 38 lagu. Kita masih capek sih, cuman kita nikmati. Karena pasti kita larut dalam konsernya, yakin. Guys, welcome back to Maya Al Eldul TV. Huha. Kali ini kita bakal nonton Dewa 19 hari pertama di Malaysia. Ini konser hari pertama ya? Pertama. Ada KKL juga. Kita bareng Audra, namanya Om Erlas. Halo. Sama Manuel. Hai guys. Namanya Om Onco. Bos. Oh, Om Eki. Siap. Mau tahu seperti apa? See you. Kakak dari kapan di sini, Lal? Baru tadi pagi, kemarin malam. Dewa hari ini bawain tuh 38 lagu. Wow. Oke, ini sesuatu yang something special banget. 4 vokalis dan 38 lagu, menurutku kayak ini band pertama Indonesia yang bisa merayakan semaksimal mungkin dan dengan 4 vokalis. Dan menurutku gak ada band Indonesia yang vokalis dicabut bakal bisa seperti Dewa, karena bisa. Dan menurutku, aku bukan sebagai anak abad Denny, dan aku mengaku aku sebagai Bala Dewa. Dewa musiknya berkelas. Nah, gak receh, bisa go internasional. Itu kelebihan dari Dewa, makanya kenapa Dewa bisa eksis sampai sekarang. Karena itu, mereka berkarya, mereka membuat berkarya, mereka berkarya, dan mereka semua membuat lagu yang pasti hits. Mantap. Jadi makanya kenapa Dewa bisa eksis sampai sekarang walaupun mengganti 4 vokalis, tapi karena emang semua jadi lagu-lagunya yang hits. Dan Elo juga karismanya dia dapat, Firza untuk memanggil milenial, Air Lasso untuk para Bala Dewa, Onco untuk para Bala Dewa juga. Jadi semuanya top, ini komplit. Guys, hari ini kita sedang berada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kita sedang mau nonton Dewa. Dewa 19. Ini nak kita nak masuk sekarang. Ini backstage. Bukan the bus ya, the bus. Red bus. Sekarang kita mau masuk karena sebentar lagi harusnya konsernya mulai. Dewa hoho. Hoho itu artinya keren. Iya. Hoho. Dewa ketawa. Hoho. Aku udah pernah nonton Dewa 4 vokalis di Jogja. Sekali ya nonton Dewa 4 vokalis ya. 4 vokalis rencananya 37 lagu 3,5 jam. Jadi kita tadi kan 30 kota 30 lagu. Sekarang nambah 30 kota 1 negara 38 lagu. Kita masih capek sih, cuman kita nikmati. Karena pasti kita larut dalam konsernya, yakin. Jadi kayaknya nggak bakal berasa juga 3,5 jam. Pasti kita juga bakal kangen dengan mungkin pas setelah selesai kita kayak udah selesai. Aku kan jujur gitu loh. Loh, lagu terakhir. Gak berasa, karena emang enjoy konsernya. Gimana ekspektasi kalian pas vokalis? Pas vokalis keren sih, maksudnya ini kemarin aku nonton di Jogja tuh juga ada satu hal yang sakral. Ada Om Tio juga. Ini juga ada Om Tio. Iya. Jadi informasi sekarang yang sama. Sekarang ini di Kuala Lumpur, di luar Indonesia. Dan 2 hari berturut-turut, sold out semua. Jadi kita doakan acaranya lancar, semua penonton senang, band juga gak terlalu capek. I.O. senang. Masih ada lagi kan? Makanya, masih ada lagi makanya. 37 lagu lagi. Iya. Kita doainnya semua senang, semua pihak. Amin. Enggak, yang penting penonton terhibur semua. Yang penting penonton gak sesal. Lagi yuk!
kok vokalisnya ada di sini ya? Aduh, lagi makan nih dulu. Ini makan apa kak, Tirza? Ini kayaknya mini pizza gitu ya. Mini pizza sama sayur-sayur lah, ya kan, biar sehat. Lagi diet? Lagi diet. Oh, jaga ya. Sebenarnya susah buat dijaga nih, makan enak-enak loh dulu. Oh, enak ini ya? Enak, di nasi mandi. Nah, mau ikutin, mandi, mau ikutin kak Tirza. Gas. Biar kayak rockstar. Kak Tirza. Yes, dul. Ini katanya pertama kali ya KL ya? Pertama kali. Gimana pengalamannya? Akhirnya bisa manggung langsung di... Pengalamannya seru banget lah. Apalagi kan pertama kali langsung dapat yang penonton itu banyak kan. Dan terus kalau dari segi apa namanya hari-harinya, makanannya agak susah tuh. Dapat yang enak tuh kurang. Karena makanan tuh biasanya template ya, itu aja. Oh. Tiba-tiba dapat yang kayak gini tuh harus nyesuaiin dalam waktu 2 hari udah. 2 hari cukup ya, menyesuaikan ya. Tapi lebih suka ini apa Indonesia? Indonesia. Deg-degan nggak sih kak, bangun di KL kak? Deg-degan pasti dulu. Deg-degan ya, tapi dibangun biasanya hilang ya? Iya, cuma berapa detik terus pas teriakan yang rame itu kan, apalagi itu penuh banget tuh sampai atas tadi. Mereka track tuh langsung kayak gimana gitu ya. Singilang ya. Siap. So how's the concert? Man, it was nice banget, seru banget, crowdnya full, sold out, terus seru banget. Halo, terima kasih dong sudah dititipin anakku. Oh iya. Balik lagi. Bilang thank you. Thank you kak. Aku yang makasih ya Mari atas kepercayaannya, Jam. Let's go. Kapan nyampe? Tadi bareng sama. Kamu lemes banget ya. Tenang, masih ada 2 hari lagi loh. Aku. Ada di chicken rice enak banget. Di dekat situ namanya Cimeng, gua enggak bohong. Namanya emang Cimeng tapi beneran chicken rice. Ada Cimeng. Jangan. Sip. Dul, dah sampai ketemu besok ya. Yo. Jaketku di mana ya ini? Mari, gimana konsernya? Konsernya sih luar biasa, Malaysia. Baru pertama ini, anak-anaknya Dewa naik atas panggung semua ya, brutal, nggak jelas selesainya lagi. Ayo, foto-foto lah. Amandra, gimana konsernya? Oh keren, 2 hari sold out, 2 hari rame, 2 hari heboh. 2 hari seru. Keren, walaupun Malaysia keren. Safi kapan main gitar Safi sama Dewa? Mantap. Nanti masih kita pakai buat besok. Masukin sih Papa. Iya, nanti ya bukan lagi. Ada yang lain satu lagi. Kita nggak perlu minta naikin. Maksudnya disamain nggak bisa lah. Di. Ali. Siapa Ali?
Siapa? Siapa? Akan dulu. Oke guys, thank you udah ikutin keseruan gue nonton Dewa dengan formasi 4 vokalis. Pokoknya tadi seru banget dan 2 hari berturut-turut sold out. Pokoknya ikutin terus keseruannya kita di Maya Aldul TV. Bye-bye.